Setelah berhasil maju di babak semifinal, Beringin Jaya FK yang sepenuhnya pemain lokal tanpa menggunakan pemain luar daerah, mereka puas mendapatkan gelar juara 4 di turnamen Bintang Royal. Meski setelah dikalahkan Kia FC dengan skor 5-1, adapun pertandingan tersebut berlangsung digelar di Simpang Riset Kepunggulan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Sabtu 13 Agustus 2022. Pertandingan di babak semifinal tersebut Beringin Jaya FC melawan Kia FC berjalan seru. Dan Beringin Jaya FC mampu memberikan perlawanan yang menyajikan pemain yang cukup berimbang. Pada kesempatan emas itu Beringin Jaya FC berulang kali menggempur gawang lawan. Namun penjaga gawang Kia FC mampu menggagalkan serangan Beringin Jaya FC yang bertubi-tubi. Diketahui, tim dari pimpinan Partai Golkar Kecamatan Bagan Senembah itu yang saat ini diketuai Iswat Arahab ini tetap optimis meski kalah. Namun, ofisial di bawah komando Neri Samsuar mengatakan, walaupun baru seumur jagung dan baru dibentuk, Neri Samsuar akan terus memotivasi dan melakukan pembinaan pada tim Beringin Jaya FC untuk pencapaian yang maksimal di turnamen futsal mendatang. Official, apa tanggapannya atas juara 4 hari ini? Jadi kesebelasan Beringin Jaya ini baru perdana, baru pertama kali ikut turnamen di bawah binaan Ketua PK Golkar Kecamatan Bagan Senembah, Saudara Kiswan Arahab, dan alhamdulillah berhasil kita mendapat juara 4. Dan terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik sekalian ini yang mereka sudah bersusah payah dari babak penyisihan masuk 8 besar, masuk 16 besar, kemudian 8 besar sampai ke semifinal, dan alhamdulillah dapat juara 4 pada malam hari yang berbahagia. Apa pesan-pesan untuk tim? Dan kepada adik-adik para pemain Beringin Jaya FC, kami berharap agar betul-betul meningkatkan prestasi. Karena bukan hanya ini ajang turnamen, dan kita akan ikuti beberapa turnamen yang akan datang dimanapun.